Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung kursus Sirah Part 1. Yang mana semalam kita dah sampai ke sebelum waktu kenabian. Maknanya sekarang kita akan start Nabi umur 40 tahun lah. Umur 40 tahun dan Nabi SAW akan dapat wahyu pertama. Okey. Sebelum tu minta orang dari luar, siapa-siapa boleh ambil, bawakan cawan ke kelas tak? Tak ada cawan. Tolong ya. Terima kasih, Peter. Okey. Kita start terus lah ya. Sebab masa memang agak cukup-cukup lah. Dan saya harap semua ada nota. Okey, sekarang kita kat muka surat yang betul. Nabi 40 sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan berkhalwah ataupun khulwah di Gua Hira. Khalwat, nak nota lagi ada tiga kat sini. Khalwat ialah one mon, satu perkataan Arab yang juga di sudah diberikan maksud yang berat. Dia start dengan perkataan dia. Maksud khalwat ialah bersendirian. Dia tak ada maksud buruk tau. Tapi sebab orang kaitkan khalwat dengan bersendirian dengan bukan mahram, buat benda salah. Maka akhirnya orang Melayu faham khalwat, ditangkap apa? Ditangkap khalwat. Kan dalam sinar harian apa semua ada kan? Tangkap khalwat. So it's understood yang orang yang tak belajar bahasa Arab, dia akan cakap khalwat . Jadi dia kata terkejut lah, Nabi khalwat. Nabi pun berkhalwat, tahu tak? Itulah. So khalwah atau khulwah bermaksud bersendirian lah. So bersendirian berzikir, baiklah. Bersendirian dengan orang yang tak patut you bersendirian, salah lah. Itu je lah. Okay, it can be right or wrong. So it's another neutral word lah. Neutral word yang dah diberikan maksud yang berat. At least di negara kita lah. Nabi berkhalwat di Gua Hira. Ikut riwayat yang Gua Hira ni Abdul Muttalib punya tempat retreat lah. Itu tempat dia retreat. Dia nak lepak-lepak kejap seorang-seorang, take time kan. Itu tempat Abdul Muttalib. Jadi Nabi akan guna tempat yang sama. Kena ingat, Gua Hira ni tempatnya cukup satu orang je. Dia bukan gua yang dalam boleh masuk, nampak keluar-keluar semua. Actually nak sebut gua pun macam tak sesuai. Dia macam satu potongan gitu je. Gua Hira ni, dia tak dalam sangat. Cuma sekarang makin dalam lah sebab manusia dah pergi. Dah berjuta dah orang pergi. Haus. Kau tahu tak kalau semua orang duk pegang Kaabah, bukan atas kiswah tu, kalau bagi orang pegang, berjuta orang pegang, haus tau. Memang boleh haus. Sebelum Nabi dapat khabar pertama, antara tanda-tanda yang Nabi kata, batu-batu pun kadang-kadang bagi salam kat aku. Dia tak faham lah ni. Masa tu Nabi tak faham. Asal batu greeting ni macam good morning tu lah. Kenapa . Dia tak faham. Tapi dia buat tak tahulah. Mungkin aku salah dengar ke gitulah. Dan Nabi akan dapat mimpi selama 6 bulan. Mimpi tu apa akan jadi besok atau lusa. Mimpi yang benar lah. Maksudnya asal jadi pula ya aku mimpi. So benda ni semua untuk menyediakan Nabi untuk satu benda yang sangat besar. Tapi still Nabi tak bersedia juga. Sebab perkara yang akan terjadi kat Nabi nanti ni ialah perkara yang sangat besar. Tak ada manusia yang boleh kata, alhamdulillah semalam Jibril datang dan bagi saya wahyu, dan alhamdulillah sekarang ni saya akan jadi Nabi Melayu yang pertama. Kan orang geng-geng Nabi Melayu, dia cakap dia confident je kan? Confident je, menunjukkan nampak sangat kau buat-buat. Sebab Nabi betul dia terkejut. Nabi betul dia lari ke isteri dia. Nabi yang betul dia mengaku aku takut. Nabi yang betul dia kata apa? Aku dah gila ke? Betul, Nabi betul cakap gitu. Menunjukkan benda ni besar. Tapi kau relax je. Alhamdulillah lepas belajar agama sikit, saya belajar di pondok sana tu. Kemudian alhamdulillah jumpa Jibril dengan 600 sayapnya. Datang salam dengan saya. Saya jadi Nabi. Nampak benda nipu. Itu satu cara untuk kita faham bahawa Nabi Muhammad, sebab orang orientalis, orang yang belajar agama tapi dia bukan Islam lah secara umum, dia kata boleh jadi sebab dia orang kan orang di luar Islam. So dia tengok Islam dari segi very objective. Kejap, your prophet said Jibril datang, your prophet said dia dapat wahyu,
Revelation. So mungkin tak ya prophet yang cipta? Mungkin tak umur 40 ya prophet dah rasa macam, eh dah 40 tahun dah ni, aku dia businessman je, duit dah okey dah ni. Kan sebab Nabi punya duit dah okey dah masa tu. Boring ah. Jom kita bawa satu konsep baru dalam agama. Konsep satu Tuhan. Okay, jom start. Seolah macam Nabi plan. Orang-orang luar cakap lah. So kita katakan if plan dia tak jadi ginilah. Sebab cerita ni memang cacah marbar sikit. Dia duduk sana. Oh tak kuat lagi eh. Kita cuba kita dengar tengok betapa berterabur cerita ni lah. Eh, betapa tak well plan lah. Kuat sangat pula ya. Untuk orang luar sebenarnya. Boleh? Degung eh. Duduk sini sampai sedap. Betul kan? Sampai sedap suara. Dan pernah dengar tak bahawa mimpi orang beriman ialah 1/46 dari kenabian. Pernah dengar? Hadis sahih tu. Hadis riwayat Muslim. Kan saya, saya tulis tu kan? Ada tak? Ada. Kitab mimpi. Bagi siapa? Bagi orang-orang moden yang depan saya ni. Orang moden eh. Cakap mimpi cuma mainan tidur. Betul lah tu. You are right. 1/3 betul. Sebab 2/3 lagi ada. Betul. Mainan tidur betul. Nabi pun cakap. Mimpi ada 3 jenis. Nombor 1 mainan tidur lah. Yang you mimpi punch card tu lah. Yang semalam you punch card merah. Atau hari ni mimpi. Ha, itu mimpi kena marah dengan bos. Ah ha, itu mimpi mainan tidur. Means nothing. Tapi ada satu lagi. Syaitan kacau. Biasanya nightmare. And ada satu lagi mimpi dari Allah. Which is good ones. Dan the good ones inilah yang disebut sebagai 1/46 daripada nubuah. Mungkin you akan tanya, mana datang 1/46 ni kan? Ulama cuba juga cari, kenapa 1/46? Tahu jawapan dia apa? Siapa pernah dengar jawapan 1/46? Kenapa bukan 1/50? Dia yang spesifik sangat eh? Jawapan, dia agak menarik lah bagi orang suka matematik lah. Perasan tak Nabi akan mimpi 6 bulan sebelum dapat Iqra? Okay. 6 bulan. Dan berapa tahun Nabi akan berdakwah? 23 tahun. Mimpi 6 bulan, dakwah 23 tahun. Kalau mimpi 6 bulan, sama juga dengan 0.5 tahun betul? Half a year? 0.5/23 itu ada berapa? Yes. 1/46. So ulama kata boleh jadi ini kot yang dimaksudkan hadis ni. Allahu a'lam. Okay. So mimpi kita, mimpi kita mahal tau sebenarnya. Bagi siapa yang tak pernah dengar cerita pasal mimpi, takbir mimpi ada satu bab. Mentakbir mimpi maksudnya interpretation of dream. Ada dalam banyak kitab. Kitab Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Cuba cek. Dan Nabi antara amalan biasa dia ialah lepas sembahyang subuh, fajar, dia akan pusing dan tanya, pusing belakang, siapa-siapa ada mimpi tak apa-apa. Nabi nak interpret. Secara umum kita disuruh, kita tak salah tau interpret mimpi, tak salah. Tapi kalau ada orang lagi pandai, biar dia lah interpret. Jangan kita sibuk-sibuk bagi kita punya aku rasa kau naik pangkat kan. Padahal you tak pernah buat kerja ni kan. Antara orang yang famous dalam takbir mimpi ialah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Ibnu Sirin satu seorang daripada tabi'in. Just for you to know, yang mimpi ada harga tau. Dan harga dia agak mahal. Seolah-olah Nabi kata sebahagian dari wahyu, betul tak? Dia bukan kecil tau. Imagine wahyu, Iqra apa Al-Fatihah, dia is 1/46 of wahyu. Mahal lah ni. Semoga Allah bagi kita mimpi yang baik-baik. Sebab dia memberi kita, kadang-kadang dia bagi kita motivasi tau tak. Simple aja, mimpi jumpa malaikat ataupun mimpi jumpa family yang dah meninggal dan dia cakap you are doing well. Cukup dah sebenarnya.
sepanjang hari itu atau esok lusa kita akan macam okey kan. Macam mana nak tahu mana satu mimpi? Baik. Mimpi yang tak ada maksud, yang mimpi yang kau pergi tutorial pakai tudung tu, tu macam tak ada maksud lah. Faham tak? Itu mimpi yang mainan tidur tu lah. Sebab semalam duduk sibuk bertudung, pakai, tak betulkan, betulkan, pin tak betul, pin tak betul, sampai bawa mimpi. Dia panggil residual. Dia melimpah mimpi. Tapi mimpi yang baik, yang you macam perlu interpretation. Aku jumpa tu orang, tu dia tepuk dahi aku, tepuk sapu bahu aku, dia kata, engkau okey. Macam itulah, kau okey, apa khabar? Nabi kirim salam, Masya Allah. Nabi kirim salam, tak jumpa tak apa, kirim salam pun dah power dah kan. Macam tu lah, things like that is good lah. Mimpi yang buatkan you duk-duk-duk-duk takut, itu biasa dari syaitan. Kita disuruh bila bangun, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Dan ludah, bukan ludah khatui tau, ludah kering, dry, dry speed lah. Tu, 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 kiri, dan tidur. Okay, itu mimpi yang buruk lah, yang buatkan kita. Okay, so mimpi ada harga lah. Balik nanti cuba search lah, siapa yang tak pernah masuk dalam cerita mimpi ni. Dan ada tu hadis yang sebut kan, mimpi ni ialah macam doa yang tergantung. Contohlah, you mimpi baik, tapi you tak faham sangat apa maksud dia. When you come to see me, I give you one interpretation. It can be right, can be wrong, tak apa. Selagi mana interpretation tu baik, dia jadi doa untuk you. So mimpi tu macam tergantung. Bila saya bagi interpretation, dan you kata, oh mungkin itu maksud dia, dia jadi macam pelengkap kepada doa tu dah. Kira dah, kita dah doa bahawa maksud dia ialah you akan dapat rezeki yang lebih. Kadang-kadang mimpi tu bunyi macam buruk tau, bunyi macam buruk, tapi interpretation dia baik. Mimpi tu tak menakutkan, tapi pelik. Contoh, Abdul Malik Ibnu Marwan, satu daripada Khalifah Umayyah, dia mimpi apa tau? Pelik lah kan. Dia kata dia pergi masjid, dan dia mimpi dia kencing dekat empat penjuru masjid. Kencing dalam masjid kan buruk, apa benda kau ni, badui betul. Aku kencing di empat penjuru masjid. Dia tanya dekat interpreter of dream, tapi interpretation dia baik. Dia kata apa? Engkau khalifah kan sekarang, Abdul Malik Ibn Marwan khalifah. Dia kata, four of your sons will become khalifah. Sebabkan air mani datang dari situ. Faham tak? Diorang interpret macam tu. Dan betul pula tu. Interpretation betul. Ramai nanti kita akan jumpa Sulaiman Ibn Abdul Malik. Siapa lagi? Kenapa saya boleh lupa? Ini memang subjek saya. Ini memang saya ajar selalu. Akhirnya saya ingat Sulaiman je, yang hujung sekali. Siapa ingat Ibn Abdul Malik? Khalifah-khalifah ada empat. Tak pernah dibuat dalam dunia ni satu orang khalifah. Dia raja, anak pertama raja, anak kedua raja, anak ketiga raja, anak keempat. Susah nak jumpa. Sebab biasanya kalau anak dia raja, biasanya raja tu punya anak jadi raja, faham tak? Cucu lah at least. Dia tak adalah anak-anak-anak-anak kan. Dia first time dalam history of human being mungkin. Itu contoh mimpi lah. Alright, good, good, good. Selesai ya? Nabi kan waktu hari-hari pertama, Nabi akan naik turun, naik turun. Ada riwayat kata 3 tahun Nabi akan duduk kat Hira. Turun naik turun lah. Pergi bekalan habis, turun balik, minta settle, replenish. Satu riwayat kata Nabi akan duduk sana beberapa bulan atau beberapa hari je lah. So cerita dia macam ni. Satu hari tu Nabi akan dengar bunyi dan nampak cahaya. Dia tak faham apa benda ni, dia terkejut. Tapi tak ada bunyi, tak ada apa-apa lah. So biarlah. Kemudian hari esoknya ada bunyi dan cahaya, hari Ahad je lah, tak apalah. Kemudian hari Isnin nanti, Nabi akan, seorang lelaki akan datang. Ingat tak saya kata Gua Hira sebenarnya tak ada ruang untuk orang lain? So sebenarnya kalau you duduk kat Gua Hira, you patutnya perasan orang datang. Dia bukan senang nak dari belakang, dari depan, no, tak. Dia bukan kamera Highland kan, boleh datang daripada 2-3 tempat. So Gua Hira small aja. So patutnya Nabi perasan orang datang. So Nabi terkejut, tiba-tiba ada lelaki kat depan mata dia. Kemudian lelaki tu akan cakap, Iqra, baca. Mengikut satu riwayat, dia bawa something untuk dibaca sebenarnya. Ada riwayat lah.
Cuma riwayat tu diperselisihkan kesahihan dia. Tapi itu lebih macam make sense juga. Sebab tiba-tiba baca, aku nak baca apa kan? Ha, gitulah kan? Tapi tak apa. So ikra', Nabi kata ma'ana biqari. Ikra', I don't read. Kemudian dia, masa dia cakap ikra' tu, dia akan peluk Nabi kuat-kuat. Dia kata sampai nak, macam nak pecah-pecah lah ni. Kuatlah perut dia. Ada ulama buat interpretation, kenapa nak peluk orang tu lah? Nak cakap ni bukan mimpi tau. Sebab kau tengah jumpa orang yang tiba-tiba, mungkin kau, aku mimpi ke kan, biasa orang putih buat macam ni, cuba mimpi kan, am I dreaming? So you must feel something baru tahu nak dreaming tu lah. Cuba kalau mimpi, cuba-cuba pegang baju ke, pukul badan, tak jadi. You tak boleh control kan dalam mimpi. Ha, so bila you can do something, cuba it. Ha, ni real lah ni. So sebab itulah Jibril peluk dia. After 3 times Jibril akan cakap ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, sampai ke hujung. 5 ayat sahaja surah Al-Alaq. 5 tau awal-awalnya. Surah Al-Alaq panjang kan? 5. Bila Nabi dapat 5 ayat yang pertama ni, Nabi jadi terkejut. Antara sebab Nabi terkejut, mungkin kita tak pernah dengar interpretation ni tau. Nabi Muhammad sebenarnya tak pandai bersyair. Dan kalaupun Nabi cuba untuk hafal syair, biasanya salah. Syair ni you perlu ability untuk hafal kan. Perasan tak ada orang yang tak pandai hafal lagu? Lagu tu dah ada dalam 20 tahun dah, lagu Elikat semua tu kan. Kita dah selalu dengar dari kecil, still masa dia nyanyi dia salah. Perasan ada, ada tak kawan yang menyanyi salah juga? Dalam bilik air dia, oh dia ingat dia sedap sangat suara, tapi salah-salah, kita pun kata kesian. Lagu tu semua orang tahu, adik aku pun tahu, anak aku pun tahu, tapi salah juga dia punya susunan ayat dia. Engkau dia jadi aku, andainya aku pergi dulu kan. Jadi terbalikkan, tempat yang salah, patutnya ni dulu, kemudian tu rangkap yang ni, rangkap tu. So memang manusia ada yang macam tu. Kalau you nak tahu, Nabi Muhammad is one of them sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dia tak not able to hafal all this. Orang lain hafal, Abu Bakar hafal, Umar ada yang hafal, sebab orang Arab memang suka hafal. Tapi Nabi Muhammad tak hafal syair. Pernah sekali Nabi Muhammad cakap sallallahu alaihi wasallam, anggaplah macam ni lah. Kita semua tahu buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolonjuk kan. Seolah-olah Nabi cakap, seolah-olah pantun yang Nabi cuba nak hafal lah ni. Abu Bakar, ingat tak pantun tu, contohlah eh, di luar pagar ada buah cempedak, ambil galah tolong jolokkan. Kan salah, budak-budak pun tahu. Nabi silap bab ni lah, dia tukar perkataan. Jadi Abu Bakar kan tegur dia, Nabi, bukan buah cempedak di luar pagar, bukan di luar pagar ada buah cempedak. Dan Nabi akan jawab, sama je lah, kira janji sampai lah buah cempedak kan. Sama je lah dua-dua katanya. Direkodkan dalam hadis. Dan Abu Bakar akan cakap, subhanallah, dia kata, maha suci Allah, betul lah bila Allah kata dalam Quran, dalam surah Yasin, wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, tidaklah kami ajar engkau syair dan dia tak layak bagi engkau pun. In huwa illa dhikrun wa quranun mubin, tetapi ini ialah zikir, maknanya peringatan, Quran lah, dan inilah Quran yang nyata. Jadi Nabi Muhammad bukan belajar syair. Sebab kalau you nak tahu, semua ayat-ayat makiyah bunyi macam syair. Ayat madaniyah, surah An-Nisa, semua panjang, dia tak ada bunyi, tak ada rhyme. Saya bagi contoh, surah makiyah di Mekah, dia kena rhyme sebab orang Mekah tak nak dengar. Kalau rhyme baru dia kata ini syair ke, baru nak cuba dengar. Kemudian syurga neraka, faham tak? Nabi, gitulah, Allah satu. Jadi cuba dengar beberapa surah makiyah, dan kita akan perasan insyaAllah nanti bila baca Quran. Inilah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kan ada mim kat situ, ada ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan betul tak? So di rhyme. Lagi satu contoh, ar-rahman allamal quran khalaqal insan,
kan ada an, itu semua ayat makiyah. Surah Yasin pun ayat makiyah. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bukan senang tau nak buat benda ni sebenarnya. Nak bercerita senang sebenarnya. Nak bersyair spontan bukan senang. Sebab you pernah cipta syair, pernah cipta sajak, you akan potong, cancel, tukar perkataan, terfikir balik kan. Tak, Nabi spontan. Sebab tu orang Arab kata dia ni sihir ni. Kenapa tak orang Arab kata ni sihir? Sebab dia orang kenal sangat Muhammad. Dia tak bersyair. Muka yang tak bersyair tiba-tiba pandai syair ni pun apa? Sihir lah ni. Dan syair dia tak ada cancel. Dia tak ada qul huwallahu ahad. Bukan. Qul huwallahu ahad. Yang mahir tu padam, sorry. Faham tak? Allahur Rauf. Allahus Samad. Baru dia rhyme. Nabi tak buat macam tu. Dia automatik bila dia tanya soalan, dia jawab syair yang dia tak pernah dengar. Sedap pula tu. So itu dia orang cakap syair ni apa? Sihir ni, sihir. Ataupun Muhammad kena sihir. Something wrong dengan Muhammad. Because dia tak ada dalam bidang ni. Dan Nabi Muhammad sendiri pun terkejut dengan diri dia. Faham tak? Sebab hari ini ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, semua masuk otak dia. 5 ayat ni dia boleh hafal pula. Dia tahu dia orang yang tak boleh hafal semua ni. Like, kenapa dia, faham tak, aku boleh hafal? Sebab itu dia jadi stres. Dan dia sendiri kata, aku gila ke? Sebab ini bukan aku. Sebab tu dia lari daripada Gua Hira tu turun. Dia akan jumpa isteri dia Khadijah dan dia kata, selimutkan aku. Kenapa? Something wrong dengan aku, kata. Nabi buat something wrong dengan aku. Bila Khadijah dengar cerita dia, Khadijah akan jadi orang beriman pertama dalam dunia kepada Nabi Muhammad. Dan ini kata-kata saya, tak dalam kitab. Dan boleh jadi Khadijah orang pertama beriman. Dan dia beriman sebelum Nabi. Faham tak? You know why? Khadijah akan tenangkan Nabi. Ini cakap saya je lah. Tak rekod, jangan rekod tau. Jangan cakap kat, jangan dengar Facebook semua orang akan cakap benda ni mengarut, mana boleh. Nabi lah orang pertama kan. Just dengar dulu. Khadijah akan cakap kat suami dia, suami aku jangan risau, sebab engkau ini orang yang menyambung silaturahim. Dan engkau tolong anak yatim, engkau tolong orang susah, engkau bagi makan dekat orang. Allah takkan tinggalkan orang macam kau ni. Siapa yang macam lebih beriman? Perasan tak? Siapa yang confident? You are right, you don't worry. Khadijah lagi komen. Nabi menggigil, berselimut dia, Masya Allah. Ini cakap kita je lah. It's as if Khadijah became a Muslim ataupun beriman before Nabi, gitulah. Seolah-olah lah. Siapa yang marah tak apalah, tak kisah, bukan buku pun. Ini kata-kata saya. Dan alhamdulillah, perasan tak? Okay, beberapa perkara kita boleh belajar ni. You see, bila kita belajar hadis kan, kadang-kadang hadis ni kecil je, tapi pelajarannya 40. Poin nombor 1, poin nombor 2, poin nombor 3. Ya Allah, dari mana dapat ni kan? Sebenarnya hadis can be looked at from very different perspective. Sebagai contoh, kisah yang Khadijah ni. First kali, perasan tak, lelaki ni yang umurnya 40, dia dah kahwin berapa tahun? Kalau umur dia 25 dia kahwin, dah 15 tahun betul? 15 tahun dah kahwin. Kiranya perkahwinan tu dah tak berapa sweet lah. Kan sweet perkahwinan tahun pertama gitu lah. Ataukah 6 bulan pertama ke sebulan pertama, tak tahulah. Depends on siapa yang kahwin. 15 tahun dah equilibrium dah. Dah cakap pun tak payah dah. Sampai-sampai maknanya kopi O. Maknanya abang nak pergi kerja. Faham tak? Dah tak payah cakap dah. Itu problem dengan kita lah. Kita dah tak berkomunikasi kan. 15 tahun dah kahwin. Tapi kan bila dia ada masalah, dia lari kat siapa? Isteri dia. Dia ada kawan tak? Ada. Mekah tu kawan-kawan dia lah. Abu Bakar semua kawan dia. Kenapa dia tak lari kat kawan dia? Sebab pada dia, isteri dia still best friend dia. Comfort is from the isteri. Masya Allah. Semoga Allah bagi kita suami yang macam tu bagi korang, dan bagi kat kita isteri yang macam tu. Yang mana kita rasa nak jumpa dia dulu. Orang zaman sekarang, masalah telefon kawan. Weh, kedai kopi jap, aku nak cerita sikit ni. Faham tak? Kawan lelaki lah. Dia sembang dengan kawan-kawan lelaki dia. Isteri dia susah. Kalau cakap nanti dia banyak, dia akan cakap, itulah bang, siapa suruh berhenti kerja katanya. Kalau dia kata dia berhenti kerja, bisnes tak okey, dia tukar bisnes kan.
Jadi bagi isteri yang suka attack sangat suami, you know what? Think of Khadijah. Think of Khadijah. Khadijah, Khadijah boleh cakap, itulah bang, siapa suruh pergi kat sana hutan? Goyerak tu, siapa nak duduk situ? Duduk kat rumah, makan, minum sudahlah. Makan, minum, bungkuk-bungkuk, bawa pergi atas tu. Nak buat apa? Orang tak duduk goyerak tu. Tu tempat musang je. Dia boleh cakap macam tu. Tapi dia cakap apa? Jangan takut bang, you okay. Subhanallah. Right? Dan Nabi pun rasa macam Khadijah lah yang boleh bagi dia comfort. Okay, itu one point. Point nombor dua, bahawa Nabi tak rancang perkara ni. Tak maco je. Dalam ceramah saya pertama setelah jadi Nabi, dan lepas bila saya dapat wahyu pertama, saya takut, menggigil saya. Menggigil, Nabi mengaku, dia menggigil. Dan dia akan, saya akan lari kat isteri saya, saya minta dia selimutkan saya. Kan tak maco cerita dia. Itu menunjukkan bahawa ini real. Real, tak plan. Bukan satu hari umur 40 dia kata boring lah hidup, nak jadi Nabi lah. Nah, kan? Bukan macam tu. Na'udzubillah min zalik. Poin ketiga, apa yang Khadijah cakap kat suami dia? Sebagai dalil engkau orang baik, sebagai dalil Allah sayang you, yang dia cakap semua general, hablu minan nas. You orang baik. Apa dia? You bagi makan orang susah, you tolong anak-anak yatim, you menyambungkan silaturahim. Ada tak cakap pasal you kuat semayang, kuat puasa, kuat haji, kuat zakat? Tak ada. You selalu keliling idol dan bagi offering. Ada tak? Tak ada. Menunjukkan bahawa apa? Jadi manusia dulu baru cerita pasal jadi Nabi, jadi Ustaz. Betul tak? Bahawa Nabi ni dah jadi orang baik dah. Dia ni sebagai manusia dia dah baik. Problem dengan orang kita, kita skip that part. Kita terus pakai kopiah putih dan jadi Ustaz dah. Jadi tangan kat belakang dan mula cari salah. Yang kita cari salah tu dia tak kenal pun kita. Pakcik ni siapa? Ustaz. Nak tegur ni sebab kena nahi mungkar. Style kita bila belajar agama lebih sikit, tangan kat belakang lah, jalan pun lain macam, mata pun dah lain, orang tak nak duduk dengan kita dah. Ustaz datang, shh, diam-diam ni ustaz, ustaz, ustaz. Itu bila ustaz datang nak duduk je, ustaz kami pun ada dekat balik dah ni, kopi dah habis dah ni. Orang boring duduk dengan ustaz, ustazah lagi boring. Korang semua ada pengalaman, saya tahu. Ustazah sebab sikit-sikit je, ni apa, Atirah, kita ni aurat ya. Lebih selamat kalau elok tutup sampai separuh. Walaupun tangan, tapi lebih selamat lah tutup sampai sini. Sebab nanti kadang-kadang tu, eh sikit macam mana? Ha. Betul ke Nabi ajar agama macam tu? Betul ke? Kalau kita tutup lah buka tu, hey. Sebab takut-takut nanti sini tak ternampak, betul tak? Kalau takut, faham tak? Nabi ajar ke agama macam tu? Tak. Nampak sangat orang ni tak belajar sejarah. Islam Nabi very simple. Islam kita complicated. Gitu-gitu. Islam kita sangat complicated. Islam ni very simple. You belajar sirah, you akan nampak. Bila Nabi nak bincang pasal fiqah yang menyusahkan orang tu? Banyak benda bila fiqah, Nabi kata, la haraj. Apa? It's okay. It's okay. Kita duduk haji berapa bulan tu kita akan berkursus. Tahu kursus haji? Tahu tak bila Nabi SAW, dia akan haji tahun 10 Hijrah, 1 year before he dies, sallallahu alaihi wasallam. Orang first time haji dengan Nabi. So kan haji ada ritual. After this. Ada orang silap. Sebelum melontar aku buat ni katanya. Sebelum ni aku buat ni, dia terbalik tau. Dia buat nombor 8 ke nombor 9. Bila dia komplain kat Nabi, jawapan Nabi pendek aje, 3 kali ke 4 kali Nabi kata apa? It's okay. Buat aja yang kau tak buat lagi lah haraj. Oh, 9 tak buat lagi eh. Terbuat nombor 8 itulah eh. Ah, buat nombor 9 dah. La haraj. You check dalam hadis. La haraj. Imagine ini di hujung-hujung lah. Kalau kita kan fikir dalam macam stop. You dah kursus lama. Kan? Kita dah belajar kan dekat Wangsa Maju, kat Masjid Usama tu. Ingat tak kursus dengan Ustaz Mokhtar ke apa? Boleh lah kan? Kita dah belajar ni. Kan perasan tak orang kita yang pergi haji dan umrah, dia ada buku. Dia tak pakai rantai. Rantai dia lah buku. Punyalah kita sangat takut kita buat salah. Tapi Nabi tak ajar kita takut macam tu. You may not agree, tak apalah. Belajarlah sejarah, you akan faham. Kalau belajar hukum hakam semata-mata, kita tak faham emosi dia.
Hukum hakam kita belajar pasal ialah batalkan wudu apa semua kan. Kita belajar. Tapi Nabi taklah tempik orang, faham tak? Oi. Apa tu kan? Ah, jadi emosi tu pun belajar. Belajar emosi hanya dari sejarah. Belajar fiqah tak faham emosi. You akan faham black and white. Tak tahu lah korang setuju ke tak? Terpaksa setuju kan? Kembar ustaz cakap. Nah, inilah antara benda yang Nabi yang terjadi dan kita boleh faham lah at least 3 pelajaran from this peristiwa saja. Kemudian Khadijah akan bawa Nabi ke Warakah Ibn Nawfal. Pause kejap. Siapa Warakah? One of the Khunafa of Islam. And what is Khunafa pula? Bukan Islam, Khunafa of the Arab. Konsep Hanif, Hanif maksudnya lurus. Jadi kita ada orang-orang yang mengikut ajaran yang lurus, tapi diorang tak sure agama apa nak follow, faham tak? Yang diorang tahu patung, kubur, gambar ni semua bukan Tuhan. Tapi macam nak sembahyang tak tahu. Diorang kan just meditate, duduk-duduk gitulah. Yang penting diorang kan pergi dekat orang yang sembah berhala dan cakap, patung ni boleh tolong kau ke? Ha, gitulah. Itu geng-geng Hanif. Di antara geng Hanif yang famous, Qusay Ibn Kilab. Macam pernah dengar? Nabi punya moyang kat atas tu. Di antara orang yang Hanif ialah Abdul Muttalib. Di antara orang yang Hanif ialah seorang rapper. Rapper? Tahu tak zaman Nabi, dia ada syair. Rap pun ada. Ada rap. Rap kan dia perkataan-perkataan pendek-pendek. Syair ni panjang sikit macam pantun. Rap perkataan pendek. Sebagai contoh yang mungkin salah lah, sikit-sikit lah. Saya tak hafal pun rap dia ni. Antara rapper zaman Nabi ialah Qus Ibn Sa'adah. Nama dia, dia lelaki lah. Nama dia Qus je. Qaf Sin. Qus Ibn Sa'adah. Tahu dia rap macam mana? Ya ayuhan nas, istami'u wa'u. Bila kan? Wa'u. Contoh eh, kullu nas mat, wa man mat fat. Setiap orang mati, siapa yang mati akan dilupakan. Wa ma'at at, apa saja yang dah akan datang, dia akan datang. Kan dia rap lah. Ha, jadi just untuk you tahulah, zaman Nabi pun ada rap lah. Ha, dan famous rapper ni ialah, okay, macam mana kita tahu akidah mereka ni? Faham tak? Nabi bukan interview diorang, sebab diorang dah mati sebelum Nabi. How Nabi tahu akidah? Melalui syair mereka. Perasan tak syair yang saya sebut macam main-main tadi? Dia ada unsur akidah tau. Wahai manusia, semua akan mati. Siapa yang mati akan dilupakan. Betul lah kan? Dan apa saja yang akan datang, dia akan datang. Apa maksudnya? Takdir. Whatever that is written will happen. Kalau dia akan kalau benda tu akan jumpa you, dia akan jumpa you. Perasan tak? Kalau you ada akan dapat RM500 hari ni, macam mana pun akan sampai kat you. Rezeki you. Oh, daripada syair-syair inilah kita dapat tahu, eh, dia Khunafa. Kau macam tak excited pun rap-rap ni. Tak suka rap. Rap untuk black aja. Jadi saya seorang aja yang minat rap ni. So dark joke. Okay, Warakah Ibn Nawfal is one of them lah. Tapi adakah bermakna mereka tidak ada agama? Tak. Apa tu? Record. Okay. Ada, tapi kita pun ada record tak, if you want to know. Video tu lah. Ha, boleh je ambil nanti. Adakah bermakna mereka tak beragama? Ada. Ada yang ikut agama Yahudi. Ada yang ikut agama Nasrani. Tapi yang tak ada anak Tuhan semua tu. Nasrani yang ori. Bahawa Nabi Isa ialah Nabi Muhammad. Nabi alaihissalam. Warakah Ibn Nawfal ialah satu orang yang mengikut Judeo-Christian. Maknanya Christian asal. Dia panggil Judeo-Christianity lah. Iaitu Nabi Isa ialah Nabi tau. Dia tak panggil Nabi tu Nabi. Nabi Isa itu anak Tuhan. Jadi apa yang Warakah Ibn Nawfal cakap kat dia, kat Nabi Muhammad SAW? Oh, ini yang diturunkan, ataupun ini orang yang sama, dipanggil An-Namus. Namus ni dalam bahasa dia maksudnya penyimpan rahsia. Betul tak Jibril ni penyimpan rahsia? Sangat betul. Bagi siapa yang tak terfikir, tahu tak bahawa Nabi Adam pun Jibril jumpa?
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Dan tahu tak sebelum Adam ada, Jibril dah ada? Betul tak dia penyimpan rahsia? Kalau kita boleh interview Jibril, tak habis lah. Umur dia berapa? Definitely more than 10,000 years lah. Sebab Nabi Adam orang cakap dalam 10,000, 15,000, 20,000 tahun dulu. Nabi Adam paling teror 40,000 tahun dulu lah. Nabi Adam bukan 1 juta tahun dulu. Bukan. Manusia punya history tak jauh sangat lah bagi pendapat kita lah. Modern history, okay? So kalau kita boleh interview penyimpan rahsia macam-macam cerita, eh? Jibril pernah cerita antara rahsia-rahsia dia, kan? Dia cerita kat Nabi SAW. Ini menarik ni. Diriwayatkan dalam Tirmizi. Ada dua hadis. Hadis nombor 3700 something lah, lupa. Siapa yang nak tahu nanti saya share, eh? Tapi hadis nombor 3000 something. Jibril kata, Muhammad, ingat tak Fir'aun? Sebab Jibril tahu semua rahsia, kan? Ingat tak Fir'aun? Masa dia drowning dalam laut, laut merah tu, waktu laut tu dah tutup, waktu dia tengah ger-ger-ger, aku ada kat bawah tu dengan dia. Jibril boleh lah pergi mana-mana dia nak, kan? Dia kata dia turun bawah, dia tengok Fir'aun. Macam curious pula, kan? Dia tengok. Pause kejap. Saya nak bagi background story of malaikat sebelum korang salah faham cerita ni. Malaikat ada nafsu tak? Okay. Malaikat ada akal ke tak? Takkan tak ada akal. Itu binatang. Malaikat ada akal. Sebab tu dia tanya, kenapa kau nak cipta manusia? Berakal lah tu, berfikir lah tu. Malaikat ada akal. Malaikat ada tak dia punya marah dia? Ada sebenarnya. Tak puas hati ada. Betul tak malaikat ada sifat ingin tahu? Ada. Jadi ada unsur-unsur ini semualah. Tapi nafsu buat jahat tak ada. Ada malaikat tak puas hati tak? Betul tak malaikat ada marah? Pernah dengar tak macam sikit-sikit-sikit apa cerita? Malaikat ni, penduduk langit akan marah dan melaknat orang yang bla 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 bla. Betul tak? Maknanya mereka melaknat. Marah lah tu. Tak ada laknatnya. Semoga orang laknat engkau. Tak ada perasaan. Laknat Allah atas engkau. Marah tak? Muka stone gitu. Tak. Mestilah ada perasaan, kan? So, malaikat juga marah bagi pihak Allah. Malaikat juga marah bagi pihak Nabi. Okay. Get the story right dulu. Itu background. Jadi, malaikat kalau ada orang bully Nabi, dia marah. Dia marah. Cuma Allah tak perintahkan untuk buat apa-apa. Sebab kalau ikut dia, dia pang je. Matilah orang tu. And, tapi Allah tak bagi. Takdir dia bukan gitu. So, dia terpaksa tahan. Tunggu dari arahan dari Allah. Okay, itu background. Balik kepada cerita Jibril. Ini antara rahsia Jibril cerita kat Nabi. Walaupun tak berkaitan dengan ni, just saya nak share. Jibril kata, kau patut ada dengan aku kat bawah tu. Kata. Nabi memang tak ada, kan? Ini kisah Nabi Musa. Bila Fir'aun tengah gurur-gurur tu, aku sibuk ambil lumpur dari dasar laut. Pernah dengar kisah ni? Aku ambil lumpur dan aku sibuk sumbatkan mulut dia dengan lumpur ni. Dah lah tengah gurur-gurur. Dia tengah drowning. Sambil drowning, Jibril masukkan mulut dia pula lumpur. Tahu tak kenapa? Bukan nak balas dendam je. Jibril kata, aku takut dia kata sesuatu dan Allah akan ampunkan dia. Wow. Jibril kata, aku takut dia say something dan Allah ampunkan dia. Kejap, background story. Fir'aun manusia paling jahat sekali. Hampir tak ada manusia kata aku Tuhan. Paling jahat pun itu Tuhan. Allah Tuhan juga, tapi dia pun Tuhan. Nah, itu paling jahat lah. Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, I am your biggest lord, highest lord. Apa benda ni? Orang paling jahat, dia bully Bani Israel, dia bully Nabi Musa. Dia dah bunuh orang semua lah. Itu pun Jibril kata apa tau? Kalau dia say something, Allah akan ampunkan. Siapa lebih kenal Allah? Kita ke Jibril? Jibril. Maknanya kan pengampunan Allah sangat luas. You just need sikit aja, sorry Allah. Cakap English je lah. Faham tak mana? Tak tahu Arab. Astaghfirullah, susah nak sebut. Semua. Sorry, cakap Melayu. Ya Allah, ampunkan aku. Maafkan aku. Aku silap. Settle. Waktu bila? Dalam kereta boleh?
Boleh. Perlu air sembahyang tak? Tak perlu. Apa syarat untuk taubat? Boleh tak dalam keadaan tidak tutup aurat? Boleh tak bertaubat? Bolehlah. Sebagai contoh, orang tu nak dekat-dekat mati dalam bilik air, heart attack. Habis tak boleh ke dia cakap, ya Allah ampunkan aku? Tak boleh. Sorry ya Allah, ini tandas, aku tak ada cakap apa-apa. Nak cakap tapi tak nak cakap, mana boleh. Masa itu, kalau perlu, sorry Allah. Kalau orang dalam kelab malam dah, dia dah minum arak dan sebagainya, itu tengah sakit dada, dia rasa something wrong eh. Boleh tak dia taubat dalam kelab malam? Boleh. Allah terima tak? Allah boleh terima. Dia dah buat dosa macam-macam, zina ke apa ke, na'udzubillah. Boleh tak terima? Boleh. Sebab Fir'aun bawah dasar laut pun, Jibril kata, if he said something, Allah akan ampunkan. Timbul soalan, sampai hati Jibril eh? Biar je lah dia bertaubat. Kan, biarlah dia taubat. Kita kena faham, Jibril ni makhluk. Dia ada, dia punya limit of rahmat dia. Allah punya rahmat lagi luas. Makhluk punya rahmat ada limit. So itu limit Jibril tu. Selama ni aku dah kesian dengan kau dah. Kali ni make sure kau jahat ni, kan? Gitulah. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa faham, semua faham? Faham ya? Ini antara hadis yang saya suka share tentang rahmat Allah yang luas. Okey, dan mudahnya bertaubat. Tak banyak cerita lah. Okey, soalan. Allahu akbar. Baguslah. Sebab baik kita ada hafizah kat sini. InsyaAllah. Sister tanya, habis dalam Quran kata aku beriman kepada Tuhan Musa. Jibril nanti dia akan beriman. Tahu tak Jibril pula? Fir'aun. Fir'aun akan beriman, tahu tak? Recorded in the Quran. Tapi inilah dipanggil iman yang tak berguna lagi. Iman yang waktu nyawa di kerongkong tu, yang selalu kita belajar tu. Inilah maksud dia. You know why? Everybody akan beriman waktu tu. Bila dah sampai kerongkong, malaikat dah depan muka, betul lah malaikat ada. Ustaz cakap betul lah tu kan. You understand? Now, ustaz cakap syurga neraka. Okay lah kan. Nah, macam mana dah Islam, lahir dah Fatimah namanya. Lahir-lahir dah Zainab. So, oh ya ke? Okay lah ustaz. Ada neraka tau? Okay ustaz, ada. Beriman tak? Ya, beriman. Sebab kalau cakap tak beriman, murtad. Kan? Percaya tak ada neraka? Ada. Tapi hati tak percaya sangat. But when your nyawa kat sini nanti, you will start seeing things. Masa itu everybody akan beriman. Itulah iman tak guna namanya. Iman yang tidak berguna. Semoga Allah bagi kita iman sebelum itu. Ya. Jadi Fir'aun pun tak ada exception. Dia akan beriman. Tapi di hujung-hujung tu, waktu itu iman yang tak berguna lah. Okay. Sebab Allah akan cakap dalam Quran, al-an, now. Faham tak? Allah akan cakap tau. Dia kata al-an, like now you're saying this. What's the use? Everybody say it. So no use lah. Aku dah bagi kau banyak masa dalam hidup kau, but still you don't say anything. Best kan belajar sejarah? Kau seorang je. Saya kira seorang je yang best. By the way, you dah datang hadith, apa dia? Sirah satu eh? Oh, satu tak pernah? Tak datang mula hari pertama. Tak ada hal lagi. Tapi sirah pertama ni dia setting out of stage lah. Especially hari pertama kan? Pasal Arab lah, pasal tanah haram lah, Kaabah lah. Okay. Ingat tak Hunafa? Orang-orang yang ikut agak jalan lurus, antaranya Warakah Ibn Naufal. Dan Warakah masa tu dah buta, dah tua dah. Dia cakap, kalaulah aku ada, waktu kaum kau ni, dalam hadis Bukhari ada ni, waktu kaum kau akan halau kau dari sini, aku akan tolong kau. Nabi terkejut. Hah? Halau? Aku akan dihalau pasal apa? Warakah akan cakap, everybody that comes with this message akan kena marah oleh kaum dia lah. Jadi kau akan kena halau. Nabi sangat terkejut kena halau. Kita mungkin tak faham tau. Kita mungkin tak faham halau macam halau tu, like apa signifikan halau? Signifikan je ni tau. Orang Arab kalau dia berada di negeri orang lain, dia akan jadi kasta rendah. Kalau you orang Melayu, selagi you kat Malaysia, you kasta okay.
You pergi je dekat luar negara, tak ada polis jaga you, tak ada askar jaga you, orang boleh sepak-sepak you, tak ada siapa kisah. Kenapa? Ni orang Melayu duduk mana? Duduk Afrika. Style dulu. Sebab ingat tak saya sebut bahawa setiap bangsa, suku kaum, polis mereka ialah mereka sendiri. You understand? Now, polis ialah a third person. Third party. Saya gaduh dengan you, polis pun boleh datang menyebuk. Siapa you? Tak kisahlah, Melayu, Cina, India, dia sibuk. Dia third party, dia dilantik oleh kerajaan. Zaman dulu, zaman Nabi, dia tak ada polis. Polis ialah keturunan you tu. Maknanya kalau saya Bani Jeffrey lah ni, saya Jeffrey, korang semua anak-anak saya, maka korang ada masalah, kita uruskan kita lah. Ada orang kacau you, kita sama-sama pergi. Apa kacau-kacau anak aku? Sorry, 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 aku bayar RM50, sorry, tak buat dah. Dengan cinta kau pijak kaki anak aku, sorry bang, ha, pijak kaki aku balik. Pijak, ni kepala bapak kau kan, Piramdi pula kan. Pijak balik, faham tak? Polis ialah kita. Jadi imagine you break away daripada family you. Lone Ranger lah. Siapa nak jaga you? Nobody will care about you. Kalau you terbunuh, nasib lah. Siapa mati? A stranger. Tapi kalau you mati kat Mekah dan family you ada, diorang akan cari siapa bunuh kedai aku, siapa bunuh anak saya aku. Cari, ada pembelaan lah. Jadi sebab itu Nabi akan pelik, kenapa orang Mekah nak halau aku? Sebab dunia dia ialah Mekah. Dia tak boleh bayang duduk kat Syria, faham tak? Sebenarnya tak boleh bayang duduk Madinah pun. Pada kita Mekah Madinah tu Arab lah, sama lah tu. Kita sebenarnya jauh, 350 km, that's far. Itu bangsa lain, tahu tak? Kita Kurai, sana Aus Khazraj. Bangsa lain. Makanan pun cara lain. Iklim pun lain. So, itulah dia kenapa Nabi sangat terkejut bila kata, ha? Aku akan kena halau. Kenapa manusia kena halau daripada kaum dia? Ah, gitulah. Nabi tak boleh faham. Tapi nanti Nabi akan kena lah. Sallallahu alaihi wasallam. Any question so far? Kalau tak ada, kita break 5 minit. 7 minit lah. Boleh? Nak 10 lah tu. Baik, 7 minit boleh, lebih kurang ya. Macam dalam 7 minit, nanti kita datang balik. Boleh lah minum-minum. For information, dekat sini kita kita benarkan makan, kita benarkan minum. Yang penting jangan tumpah-tumpah. Kat belakang tu ada biskut. Siapa nak orientasi sikit, boleh tanya dekat Sister Shakira depan ni. Sister-sister Amy boleh tunjuk kan. Bagi orientasi sikit lah, mana biskut-biskut yang boleh diorang belasah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, King? Okay? Makan, minum semua cukup? Okay. Terlebih kenyang. Okay, jom-jom. Laju-laju sikit. Saya satu page pertama ni lama sangat ni. Tahu tak apa, ya? Kan, nah. Bagus. Bila nak habis? Okay. Khunafa of Mekah, saya dah sebutkan beberapa senarai itu. Antaranya kan yang famous ialah Ubaidillah ibn Jahash. Bila saya sebut Jahash, cuba tengok muka surat seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ah, tak payahlah, stop lah. Jauh sangat. Ah, tak payahlah, nanti kita akan jumpa. Bila saya sebut Jahash, dia ni sebenarnya